Melayu yang bernama Kejong Lingga yang disampaikan oleh Yang Mulia Raja Malik Ibni Raja Hamzah. Beliau adalah zuriat daripada Kerajaan Riau Lingga dan nantinya setelah almarhum Tengku Husin Ibnu Tengku Husin Saleh Damnah wafat akan digantikan anaknya Tengku Indra. Tapi karena beliau tinggal di Jakarta dan sebagai pilot, mungkin kita akan mengangkat Yang Mulia Raja Malik nanti akan sebagai Ketua Harian FSKN di Kepulauan Riau untuk bersama-sama kita berkiprah bersama-sama nantinya. Untuk itu kami persilakan kepada Yang Mulia Raja Malik untuk melanjutkan penjelasan tentang Kerajaan Melayu ini nanti insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat berserta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta salam hormat, salam takzim kepada Yang Mulia para sultan, para raja, datuk-datuk dan semua hadirin yang saya muliakan. Pada kesempatan ini izinkan saya Raja Malik bin Raja Hamzah menyampaikan sedikit lintasan sejarah Kerajaan Riau Lingga. Menyambung apa yang sudah disampaikan tadi oleh Haji Huzrin Hud sebagai Sultan Kesultanan Bintan, maka kami akan sedikit memberikan informasi tentang kerajaan yang berada di daerah Kepulauan Riau. Kita berbicara tentang satu kawasan yang sekarang berada di bawah administrasi Provinsi Kepulauan Riau, di mana pada masa lalu di sini, di kawasan ini pernah berdiri satu kerajaan Melayu yang pernah memainkan peranan yang cukup penting pada jatuh bangunnya Imperium Melayu di sini. Kerajaan itu adalah penerus daripada kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Nusantara. Nanti akan saya sampaikan lintasan sejarahnya secara singkat. Nama kerajaan itu pun berubah-ubah mengikut di mana terletaknya pusat kerajaannya berada. Ketika pusat kerajaan berada di Johor, yang sekarang berada di bawah administrasi negara Malaysia, nama kerajaan itu disebut dengan Kerajaan Johor Riau. Kemudian ketika pusat kerajaannya berpindah dari Johor ke hulu Sungai Riau yang sekarang berada di Tanjung Pinang, maka kerajaan itu pun dalam tata administrasinya berubah menjadi Kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang. Kemudian berpindah lagi ke satu kawasan di sebelah selatan Kepulauan Riau, yaitu Lingga. Maka nama kerajaan itu pun menjadi Kerajaan Lingga Riau. Dan terakhir, ketika ia berpindah dari Lingga ke Pulau Penyengat, maka kerajaan itu bernama Riau Lingga. Jadi begitulah penamaannya berdasarkan di mana kedudukan pusat kerajaannya berada. Kerajaan Johor Riau, Riau Lingga Johor dan Pahang, Lingga Riau ataupun Riau Lingga, kawasannya, daerah kuasanya sampai tahun 1824 sebelum terjadi perjanjian London antara Inggris dan Belanda, kawasannya meliputi Kepulauan Riau yang sekarang berada ini, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian termasuklah beberapa kawasan yang berada di pantai di Sumatera seperti beberapa tempat yang berada di Indragiri seperti Retih, Pekanlas, Kuala Cinaku dan beberapa tempat lain, termasuklah Singapura, termasuklah Johor, termasuklah Pahang yang sekarang berada di bawah naungan negara Singapura dan Malaysia. Itu nama sedikit penjelasan tentang Kerajaan Riau Lingga itu. Hadirin yang saya muliakan, mungkin kalau kita menyebut istilah Riau, mungkin agak berbeda penyebutan Riau sekarang dan pada masa lalu. Jika kita berbicara soal Riau pada hari ini, maka
ingatan kita akan tertuju pada satu provinsi di Sumatera, yaitu Provinsi Riau yang berkedudukan ibu kotanya di Pekanbaru. Tetapi kalau kita menyebut Riau dalam konteks sejarah, Riau dalam konteks kebudayaan, maka tempatnya berada di sekarang di Kepulauan Riau, tepatnya di Tanjung Pinang. Nama Riau itu berasal dari, ada sumber-sumber, beberapa sumber yang menjelaskan tentang asal nama Riau itu. Pertama ada perkataan riuh yang artinya ramai, yang berasal dari bahasa Melayu Riau. Ketika orang membuka satu kawasan untuk dijadikan negeri, maka melakukan kegiatan-kegiatan membuka negeri, berjumpalah satu armada dagang ataupun pelaut di laut, maka bertanya mau kemana atau dari mana. Orang menjawab mau ke tempat yang riuh atau dari tempat yang riuh. Dari perkataan riuh itulah yang kemudian berkembang, bergeser menjadi Rio dan Riau. Tetapi ada juga pendapat lain yang mengatakan perkataan Riau itu berasal dari satu bahasa Cina yang Liao yang artinya habis. Kemudian ada juga pendapat lain yang mengatakan perkataan Riau itu berasal dari perkataan Rio yang artinya sungai dari bahasa Portugis. Jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan, yang memberikan informasi tentang asal muasal perkataan Riau itu. Baik Bu yang saya muliakan, kerajaan Riau adalah penerus daripada beberapa kerajaan yang sudah ada di Nusantara ini. Kalau kita mengatur alur yang terjadi, alur mulanya kerajaan ini, menurut beberapa buku-buku, risalah-risalah, menurut beberapa sumber, seperti yang di sumber sejarah Melayu yang ditulis oleh Turun Sri Lanang, kemudian ada Tufat Al-Nafis Raja Ali Haji, dan beberapa buku-buku yang ditulis oleh orang-orang Eropa. Bermula dari, saya memulai dari sisa-sisa bangsawan Sriwijaya di Bukit Siguntang, Palembang, yang melakukan eksodus, melakukan perjalanan untuk mencari satu kawasan baru untuk dijadikan negeri. Maka dari Bukit Siguntang, Palembang, Mahameru, mereka melakukan perjalanan sampailah ke Bintan. Maka Bintan, sekali lagi, Bintan disebut-sebut memainkan peranan dalam sejarah Melayu yang cukup panjang itu. Dari Bukit Siguntang itu mereka berhijrah ke Bintan. Maka tersebutlah dalam sejarah nama-nama seperti Demang Lebar Daun, Wan Empuk, Wan Malini, Sang Nila Utama, Krishna Pandeta, dan lain-lain. Kemudian di Bintan mereka dimuliakan, diterima oleh penguasa Bintan. Sang Nila Utama dinikahkan dengan anak permaisuri Bintan, yaitu Wan Sri Beni. Ini menjadi raja-raja di beberapa tempat di tanah Melayu, baik di Sumatera maupun di Semenanjung Malaysia. Kemudian setelah beberapa lama menetap di Bintan, kemudian berpindah dari Bintan, berpindah ke Tumasi atau Singapura Purba. Jadi Singapura juga berkali-kali memainkan peranan, hubungan yang begitu dekat dengan kerajaan Bintan dan kerajaan Riau Lingga. Dari Bintan berpindah ke Tumasi atau Singapura Purba. Setelah beberapa generasi, kemudian pindah lagi ke Melaka. Di Melaka inilah kemudian budaya Melayu, kemudian Islam masuk ke dalam sendi-sendi pemerintahan kerajaan Melayu. Sampai kepada tahun 1511, Melaka, kerajaan Melaka diserang oleh Portugis dan dikalahkan oleh armada Portugis. Setelah Melaka jatuh, maka Johor meneruskan pula panji-panji kebesaran kerajaan Melayu. Setelah Johor, kemudian akhirnya pindah lagi ke Riau atau ke Kepulauan Riau. Itulah tadi sedikit perjalanan
alur sejarah kerajaan Melayu yang berada di Kepulauan Riau ini. Bukit Siguntang, Palembang, kemudian mereka ke Bintan, dari Bintan ke Tumasi atau Singapura Purba, dari Tumasi mereka ke Melaka, dari Melaka ke Johor, dan dari Johor kemudian pindah pula ke Riau atau Kepulauan Riau yang ada di sekarang berdiri Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, pada abad ke akhir abad ke 17 terjadi perebutan kekuasaan. Akhir abad ke 18 terjadi perebutan kekuasaan di Kerajaan Johor yang melibatkan campur tangan opu-opu lima bersaudara dari Bugis. Pada masa itu terjadi pembunuhan Sultan Johor oleh salah satu panglimanya. Kemudian setelah beberapa lama, ada pihak yang mengaku bahwa dia adalah anak daripada sultan yang dibunuh itu dan mengklaim meminta kerajaannya semula, dan terjadi perebutan kekuasaan di Kerajaan Johor. Terjadi perang yang cukup panjang, yang cukup besar, sehingga melibatkan pihak-pihak lain untuk menyelesaikan, menguraikan pertikaian ini. Maka ikut campurlah opu-opu lima bersaudara dari Bugis yang kemudian bersama-sama dengan penguasa-penguasa raja-raja di Riau untuk kembali membangun kerajaan yang sudah tercabik-cabik oleh pertikaian itu tadi. Opu-opu lima bersaudara itu kita kenal dengan nama Opu Daeng Perani, Opu Daeng Menambun, Opu Daeng Kemasi, Opu Daeng Marewah, dan Opu Daeng Celak. Setelah pertikaian reda, opu-opu lima bersaudara itu kemudian mengangkat kembali Raja Melayu untuk menduduki tahta kerajaannya di Kerajaan Riau. Sedangkan Raja Kecik yang pada awalnya ingin merebut tahta Kerajaan Riau itu dan tidak berhasil, kemudian mendirikan Kerajaan Siak. Kepada opu-opu lima bersaudara itu kemudian diberikan satu jabatan penting setelah sultan, yaitu jabatan Raja Muda atau yang dipertuan muda. Ini adalah jabatan penting yang dalam konteks kekinian mungkin lebih kurang seperti Perdana Menteri, seperti itu. Kemudian terjadi sumpah setia antara Bugis dan Melayu. Orang Bugis bersumpah setia bahwa pemilik negeri ini adalah orang Melayu yang diwakilkan melalui jabatan yang dipertuan besar atau sultan. Sedangkan sultan atau yang dipertuan besar tetap menjaga eksistensi orang-orang Bugis yang sudah berjasa kepada Kerajaan Melayu, kemudian diberikan jabatan yang dipertuan muda atau raja muda sampai ke anak cucunya. Kemudian terjadi perkawinan atau persemendaan silang antara raja-raja Melayu dan Raja Bugis. Yang sampai hari ini zuriat mereka lah kemudian yang diantaranya menduduki tahta di Kerajaan Riau pada masa lalu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, selanjutnya mungkin saya memberikan penjelasan tidak secara rinci, tetapi karena waktu mungkin yang penting-penting saja. Setelah pertikaian mereda, kemudian antara Bugis dan Melayu kembali bersatu, berupaya untuk membangun kembali kerajaan yang dulunya berperang, maka pusat pemerintahan yang dulunya berada di Johor itu dipindahkan ke Riau, ke Tanjung Pinang yang sekarang berada di Kepulauan Riau. Maka berkembanglah Riau, Tanjung Pinang sebagai satu bandar yang ramai. Hal ini, informasi ini dicatat di teks-teks lama seperti di dalam Tufat Al-Nafis Raja Ali Haji, kemudian buku-buku yang ditulis oleh orang-orang Belanda dan juga orang Inggris. Kemudian pada tahun 1782 pecah perang antara Riau, Kerajaan Riau melawan Belanda, di mana pada masa itu yang menjadi sultan di Kerajaan Riau adalah Sultan Mahmud Riayatsah,
Sedangkan pimpinan panglima perangnya yaitu Raja Haji yang di Pertuan Muda Riau keempat, Ibni Opu Daeng Celak, atau yang di kemudian hari dikenal dengan nama Raja Haji Fisabilillah. Terjadi perang, perang pertama terjadi di perairan Riau. Selama 7 bulan, kawasan Kepulauan Riau, Tanjung Pinang dan sekitarnya diblokade, dikepung oleh armada Belanda. Pada tanggal 6 Januari 1784, satu kapal pimpinan eskader Belanda dapat ditenggelamkan oleh pasukan Riau, yaitu kapal Malakas Velvaren, yang menurut catatan tidak kurang dari 500 personil Belanda yang mati dengan tenggelamnya kapal Malakas Velvaren itu oleh pasukan Riau, gabungan pasukan Melayu Bugis yang mempertahankan kerajaan Riau dari kepungan armada laut Belanda. Setelah peristiwa itu, Belanda kemudian kalah dan menarik pasukannya untuk kembali ke Melaka. 2 minggu kemudian, pasukan Raja Haji, pasukan Bugis Melayu datang ke Melaka untuk menyerang kembali Belanda. Tapi pada pertempuran itu, Raja Haji kalah syahid fi sabilillah di Teluk Ketapang, Melaka, pada bulan Juni 1784. Setelah kekalahan itu, Sultan Mahmud dan Raja Ali yang berada di Riau meneruskan perlawanan kepada Belanda. Eskader Belanda kemudian berkali-kali datang ke Riau untuk menghukum dalam tanda petik kerajaan ini yang dianggap sebagai kerajaan yang menimbulkan kerugian melalui perang dengan Belanda. Tetapi upaya untuk melawan Belanda itu terus dilakukan. Mendatangkan pasukan-pasukan dari Sulu, dari Filipina, dari Tempasuk, orang-orang Iranun yang didatangkan pada 1787, kemudian dapat menghancurkan garnizon Belanda yang sudah ada di Tanjung Pinang atau Kepulauan Riau. Setelah peristiwa itu, kemudian Sultan Riau, Sultan Mahmud memindahkan pusat kerajaan dari hulu Sungai Riau Tanjung Pinang ke Lingga. Maka berkembanglah kemudian Lingga sebagai satu bandar yang pesat. Maka kerajaan itu pun kemudian seperti awal saya sebutkan tadi, namanya berubah menjadi Kerajaan Lingga Riau. Setelah pindah ke Lingga dan kemudian pertikaian dengan Belanda mereda, maka kemudian diatur kembali bagaimana untuk melaksanakan pemerintahan yang baik. Pulau Penyengat, Indra Sakti yang berada di depan Tanjung Pinang, dibuka dari satu pulau kosong menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Riau Lingga. Ada 2 jabatan penting dalam pentadbiran, dalam struktur Kerajaan Riau Lingga, yaitu pusat kerajaan yang berkedudukan sultan di situ. Kemudian ada pusat pemerintahan yang berkedudukan Raja Muda atau yang dipertuan muda. Pusat kerajaan berada di Lingga, sedangkan pusat pemerintahan berada di Pulau Penyengat. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, mungkin di antara kita ada yang mungkin sudah sampai ke Pulau Penyengat. Itu adalah satu pulau yang luar biasa. Di samping kedudukannya sebagai pusat pemerintahan, tapi pulau itu juga adalah pusat pengembangan ilmu pengetahuan di sini. Pulau itu sebagai Bustan Al-Katibin atau taman para penulis Melayu. Kan pada abad-abad lalu di pulau itu kerja-kerja intelektual menghasilkan karya, menulis menjadi kegemaran penduduk Pulau Penyengat. Sehingga sampai hari ini warisan-warisan intelektual dari Pulau Penyengat itu masih dapat kita simpan, dapat kita akses berupa tulisan, manuskrip, naskah-naskah yang jumlahnya sangat banyak, terdiri dari berbagai keilmuan tentang falkia, tentang bahasa, tentang pemerintahan, etika politik, syair-syair, dan sebagainya. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah di pulau itu adalah kerja-kerja memartabatkan bahasa Melayu.
bahasa Melayu yang dulunya bahasa lingua franca, bahasa perdagangan, kemudian di Pulau Penyengat bahasa itu dimartabatkan, ditinggikan melalui karya-karya kebahasaan itu sendiri. Misalnya tokoh-tokoh seperti Raja Ali Haji, Abu Muhammad Andan, Raja Ali Kelana dan lain-lain menulis buku-buku yang mengangkat bahasa itu. Misalnya kamus perbendaharaan kata bahasa Melayu, judulnya Kitab Pengetahuan Bahasa 1860-an. Kemudian ada Bustan Al-Katibin yang berisi tentang kaidah tata bahasa dan karya-karya yang lain, sehingga bahasa Melayu yang semulanya bahasa lingua franca menjadi kuat sebagai bahasa persuratan, menjadi kuat sebagai bahasa tulis-menulis, menjadi kuat sebagai bahasa kesusastraan, sehingga akhirnya bahasa Melayu yang pembinaannya dilakukan di Pulau Penyengat itu diangkat, ditasbihkan menjadi bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Para Sultan, Raja, dan Datuk-Datuk yang saya muliakan, begitulah warisan yang luar biasa bintang Kepulauan Riau, Pulau Penyengat pada jatuh bangunnya, Imperium Melayu, dan sumbangan dalam menyatukan bangsa ini melalui bahasa itu tadi. Baiklah, kemudian kita teruskan kembali. Setelah pusat pemerintahan berada di Pulau Penyengat, maka berkembanglah Pulau Penyengat sebagai pusat pemerintahan, pusat pengembangan agama Islam, pusat intelektual Melayu. Peranan Pulau Penyengat ini begitu luar biasa, sehingga pada tahun 1900, pusat kerajaan yang semulanya berada di Lingga atau Windaik itu dipindahkan ke Pulau Penyengat. Maka pada tahun itu, lengkaplah peranan Pulau Penyengat sebagai pusat kerajaan dan pusat pemerintahan kerajaan Riau. Sampai tahun 1824, kerajaan Riau itu masih utuh wilayahnya. Sampai Singapura, Johor, Pahang. Singapura dan Johor adalah wilayah otonom yang diberikan kuasanya pada seorang temenggung yang sultannya berada di Riau. Pahang adalah satu kawasan otonom yang diberikan kuasa kepada bendahara yang raja sultannya berada di Riau. Itulah pembagian yang dilakukan pada tata pemerintahan kerajaan Riau pada masa lalu. Tapi kemudian pada tahun 1824 terjadi perjanjian London atau Treaty of London, perjanjian antara Inggris dan Belanda, yang di mana di antara isi perjanjian itu membelah keutuhan kerajaan Riau itu tadi. Riau, Lingga, dan Pinang termasuklah Batam, Karimun dan sebagainya berada di bawah administrasi Belanda. Sedangkan Singapura, Johor dan Pahang berada di bawah kuasa dan administrasi Inggris. Itulah mulai terpisahnya, terbelahnya keutuhan kerajaan Riau yang dulunya wilayahnya cukup besar. Dengan terputusnya, dengan dibelahnya kerajaan Riau oleh Inggris dan Belanda itu, otomatis yang dulunya hanya seorang temenggung di Johor kemudian mengklaim diri mengangkat menjadi Sultan Johor sampai ke hari ini menjadi kuasa di kerajaan Johor. Begitu juga dengan Pahang. Pahang seorang bendahara kemudian pada waktu-waktu seterusnya mengklaim mengangkat diri menjadi Sultan Pahang. Sedangkan Singapura diangkatlah oleh Inggris Tengkulong. Tengkulong itu adalah asalnya dari Riau juga, anak Sultan Riau, yang ketika terjadi konflik, sedikit konflik, tidak mendapatkan haknya untuk duduk pada tahta kerajaan Riau. Kemudian diambil oleh Inggris, diangkat menjadi Sultan Singapura dengan gelar Sultan Husin. Jadi itu bagaimana keadaan, bagaimana kita dipermainkan, dipecah oleh orang-orang Eropa, politik orang-orang Eropa yang mengecilkan wilayah kerajaan yang dulunya besar itu. Hadirin yang saya muliakan, peranan Sultanan Riau Lingga itu semakin hari semakin kecil. Sebagai satu
kerajaan yang dulunya pernah berperang dengan Belanda, kemudian kita kalah dalam perang itu, kerajaan Riau juga adalah kerajaan yang dipaksa untuk melakukan perjanjian-perjanjian traktat-traktat dengan pemerintah Hindia Belanda, di mana pada perjanjian itu banyak isi-isi perjanjian itu yang mengurang hak-hak penguasa-penguasa tradisional di sini. Sehingga akhirnya pada tahun 1911 Sultan Riau Lingga terakhir, yaitu Sultan Abdurrahman Al-Mu'azzam Shah, itu dimakzulkan secara sepihak oleh Belanda karena dianggap sebagai orang yang melawan kebijaksanaan Hindia Belanda. Seperti misalnya tidak mau menandatangani kontrak politik dengan Belanda, Sultan Abdurrahman tidak mau mengibarkan bendera Belanda di istananya, bahkan tidak mau membunyikan meriam ketika kedatangan presiden. Itu kemudian perlawanan itu kemudian disikapi oleh Belanda dengan memakzulkan Sultan Abdurrahman. Jadi Sultan Abdurrahman dipaksa untuk meninggalkan kerajaan Riau dan hijrah ke Singapura. Sekali lagi Singapura menjadi tempat orang Melayu mengadu ketika mendapat permasalahan di ujung jalan, kembali ke pangkal jalan. Singapura adalah satu tempat yang memang memainkan peranan yang penting dan ada di hati orang-orang Melayu di Riau. Kemudian pemakzulan Sultan Riau Lingga terakhir itu diikuti oleh penghapusan kerajaan Riau ini pada tahun 1913 oleh Belanda. Maka sejak itu hapuslah kerajaan Riau itu dari tata administrasi Belanda. Begitu sedikit perjalanan sejarah kerajaan Riau secara singkat. Yang sekarang dapat kita perhatikan adalah bagaimana peninggalan-peninggalan warisan-warisan intelektual yang diturunkan oleh generasi masa lalu itu jadi bagian untuk kita memberikan informasi kepada khalayak tentang alam Melayu. Maka di Riau, di Pulau Peningat, di Bintan itu tersedia banyak informasi-informasi yang berkaitan dengan keilmuan Melayu itu tadi. Baiklah, itu mungkin secara singkat saya bisa memberikan perjalanan sejarah tentang Kepulauan Riau. Tapi paling tidak kemudian ada upaya di tahun-tahun berikutnya, misalnya ada upaya untuk mengembalikan kerajaan Riau untuk kembali. Misalnya pada tahun 1914 dua orang diplomat Riau, Raja Ali Klan, itu datang menjumpai Kaisar Jepang di Osaka. Kemudian satu lagi, Raja Khalid Hitam pergi ke Turki untuk meminta bantuan Khalifah Utsmani untuk mengembalikan kerajaannya. Tapi upaya itu kemudian gagal. Selanjutnya Riau juga berperan pada upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ketika kekalahan Jepang tahun 1945, ada upaya lagi untuk mendirikan kembali kerajaan Riau Lingga. Tetapi orang-orang Riau pada masa itu sebagian besar lebih memilih untuk bergabung kepada Republik Indonesia. Terus kemudian bergabunglah Riau yang sekarang disebut Kepulauan Riau itu dengan Republik Indonesia pada tahun 1949. Selanjutnya Kepulauan Riau membentuk provinsi sendiri pada tahun 1958 yang beribu kota di Tanjung Pinang, terlepas daripada provinsi Sumatera. Sehingga pada tahun 2012 2002 upaya untuk memisahkan kembali, mengupayakan untuk Kepulauan Riau menjadi provinsi sendiri terlepas dari provinsi Riau yang berada di Pekanbaru. Alhamdulillah sampai hari ini tidak kurang sudah 19 tahun kerajaan provinsi Kepulauan Riau berdiri.
Isi juga di dalam upaya dari hari ke hari dalam upaya untuk juga merevitalisasi budaya, merevitalisasi sejarah, termasuk diantaranya adalah upaya untuk mendirikan kembali kerajaan Riau Lingga yang sudah dilikuidasi oleh Belanda, menyusul kerajaan Bintan yang sudah diistiharkan pendirinya beberapa waktu lalu. Mudah-mudahan upaya kita ini diberikan jalan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat berkah atas apa yang kita cita-citakan dan kita sampaikan. Semoga menyambung silaturahim kita dan kita semua mendapat kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang dimaksud dengan berdiri kembali kerajaan Riau Lingga dan kerajaan Bintan, kita mengangkat kembali kebudayaan dan mengangkat kembali tentang peristiwa sejarah heroiknya, bagaimana perjuangan kita melawan Portugis, melawan Belanda dan Jepang dan bersama dalam satu negara kesatuan RI. Dan insya Allah kita bersama Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, insya Allah pada September akan mengumpul seluruh para sultan lagi di Bintan, Penyengat, bergabung dengan dunia melalui dunia Islam, membuat konvensyen kerajaan Nusantara bersatu dalam langkah sejarah dan bersatu menghadapi masa depan bersama. Itu saja, terima kasih.